Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya tips supaya cepat gajian dari Shopee Affiliate. Kalian kalau misalkan rajin share selama 2 minggu kalian bisa langsung dapat gaji atau dapat komisi dari Shopee. Share-nya di mana sih dan seperti apa? Langsung aja simak video berikut ini. Oke, jadi aku bakalan kasih tutorial share untuk link Shopee Affiliate. Jadi untuk videonya aku udah punya, jadi aku bakalan share promosiin link Shopee Affiliate-nya itu dalam bentuk video. Nah, dari mana sih hasil videonya itu gitu? Aku nggak review produknya atau aku nggak review sampelnya, jadi aku dapet videonya itu dari Pinterest atau dari Shopee-nya langsung. Itu referensinya ya teman-teman. Dan langsung aja. Untuk video sampel yang aku gunakan adalah ini dia. Nah, ini adalah tempat bumbu. Karena aku udah punya videonya, jadi aku bakalan langsung aja salin linknya di Shopee. Tempat bumbu dapur. Nah, kita harus cari dulu yang mirip banget. Nah, ini udah mirip banget ya dengan video yang tadi aku download. Kemudian kalian harus lihat dulu penilaiannya udah oke belum. Di sini udah oke ya, 4,8 dan terjual 10.000. Kalian juga harus lihat tokonya itu udah star seller atau star plus atau belum gitu. Karena kan syaratnya supaya kita dapat komisi, tokonya itu harus star seller, star plus dan Shopee Mall. Oke, udah oke. Ini aku bakalan salin tautan, ini panahnya. Terus kita salin aja. Udah nih, udah disalin, kita back. Terus pilih tempat mana yang rekomendasi banyak banget yang klik gitu ya. Maksudnya banyak banget yang lihat status kita gitu. Dan tempat yang aku rekomendasiin adalah Facebook pastinya. Kita akan masuk ke Facebook. Langsung deh pilih. Kalau misalkan kalian mau edit atau mau kayak mau ngedit-ngedit apanya itu kalian bisa di sini. Oke sudah, kalau misalkan mau pakai musik kalian silahkan edit sendiri ya. Aku polosan begini. Terus kalian jangan lupa kasih caption. Oke, sudah captionnya seperti ini. Kalau caption kalian bebas ya, pokoknya tuh semenarik mungkin kalian bikin caption. Terus posting. Nah, jadi kenapa aku memilih Facebook? Karena Facebook lumayan banyak yang apa sih namanya? Lumayan banyak yang apa? Yang klik juga gitu. Maksudnya kayak cakupan orangnya lebih luas di Facebook ya. Jadi ketika kita share di Facebook, mempromosikan di Facebook gitu ya, itu orangnya lumayan banyak gitu yang lihat dibanding dengan WhatsApp. Karena WhatsApp kan terbatas juga ya, maksudnya terbatas karena kontak kita doang gitu yang lihat. Kalau di sini super duper banyak banget orang yang bergabung di Facebook, jadi bisa lebih luas gitu ya untuk mempromosikannya. Oke, karena lagi proses pengiriman apa namanya video yang tadi, kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini dia udah beres postingannya. Kita akan lihat. Nah, postingannya seperti ini ya. Dan kalian lihat dong kualitas videonya bagus banget. Aku download di Pinterest. Kalian bisa cek cara downloadnya di YouTube aku karena aku udah pernah share. Kemudian kalian harus cross check juga nih untuk link yang di share itu udah berwarna biru dan bisa diklik atau enggak. Kita akan coba cross check linknya tuh udah bener apa belum gitu ya. Nah, ini dia, jadi linknya udah betul ya. Ini adalah link yang tadi aku salin dan ternyata udah langsung menuju ke tokonya. Kita back lagi.
Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Kalau misalkan kalian mau editing, kalian bisa editing lebih cakep lagi, atau misalkan dikasih kalimat-kalimat itu juga bisa. Nah, selain di beranda ini, kalian juga bisa di reel Facebook. Itu bisa banget. Caranya seperti ini. Masuk, terus masukin aja videonya. Mau kasih musik, tinggal video yang apa? Musik videonya disenyapkan, kalian tambahkan. Untuk musiknya. Oke, musiknya udah ya, seperti itu. Untuk musik bebas, kalian mau kasih musik apapun itu terserah. Nah, terus di sini tinggal kasih caption aja. Oke, terus bagikan reel. Jadi sebenarnya gampang banget ya untuk mengunggah atau mempromosikan produk Shopee Affiliate di reel itu. Jadi kalian kalau misalkan pengen cepet gajian, kalian bisa share produk-produk untuk Shopee Affiliate-nya itu di semua sosial media yang kalian punya. Karena yang paling mudah itu share di Facebook menurut aku, dan jangkauannya juga luas. Kalau pengen cepet gajian, kalian wajib banget nge-share produknya di Facebook, teman-teman. Selain di Facebook, itu kalian bebas mau nge-share dimanapun. Tapi untuk share di Facebook, kalian wajib banget nge-share di sini. Oke, ini unggahannya udah selesai. Kita akan lihat hasil reel yang tadi di-upload. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini adalah linknya. Jadi kalau misalkan mau cross-check, kalau misalkan mau cross-check linknya, karena linknya ada di bawah, tinggal diklik aja. Kalau benar ya, linknya itu akan menuju ke toko yang tadi. Ini dia. Ini juga sama, linknya adalah link yang tadi dan udah benar ya. Terus ada yang pernah komen juga di YouTube aku, Kak, kenapa linknya nggak bisa diklik untuk di reel Facebook? Mungkin ada yang salah ya pada saat salin tautan atau apanya. Cuman setiap aku share produk atau promosiin produk di reel Facebook, itu linknya selalu bisa diklik, teman-teman. Makanya setiap kali sesudah share link atau share produk, itu kalian wajib banget cross-check linknya. Jadi maksudnya linknya itu udah sesuai atau belum gitu. Supaya kita juga bisa cross-check, oh berarti kalau udah sesuai, itu otomatis orang kalau mau klik udah bener dong link yang kita share, kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk hari ini. Buat teman-teman yang pengen cepat gajian, kalian wajib banget nge-share di sini. Dan jangan lupa ya, like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video, bye-bye.